Batik Colet berdiri sejak 2 Februari 2011. Saya namakan Batik Tulis Colet karena terinspirasi dari pekerjaan saya waktu itu mengerjakan dari perusahaan batik yang ada di desa kami. Pekerjaan saya nyolet-nyolet. Colet artinya dicocok, diolet-olet. Alhamdulillah sejak saya berdiri mulai tahun 2011, alhamdulillah pesanan kami mulai berkembang banyak sampai ada yang dari luar negeri. Harapan kami kepada masyarakat, kami memperkenalkan sejak dini kepada batik, terutama batik tulis, biar masyarakat menggunakan produk lokal, yaitu produk yang ada dari Jombang, yaitu batik colet. Thank you.
Thank you.